2019. Kontrol. Memastikan bahwa tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teman-teman pedagang yang bertujuan untuk mempersulit situasi di mana mereka dengan sengaja mencari keuntungan dalam keadaan yang sulit. Pangan maupun yang berhubungan dengan alat pelindung diri ya. Aku peringati kepada semua teman-teman retail maupun distributor, jangan ada yang kemudian dengan sengaja menimbun semua produk yang ada sama mereka sehingga di lapangan menjadi kurang stoknya dan harga menjadi naik. Tindakan peringatan ini kemudian diikuti dengan pengecekan oleh Satgas Pangan. Satgas Pangan yang kemudian sudah dibentuk oleh markas besar yang di Polda itu ada di bawah Subdit 1 ya. Nah, hasil pemeriksaan kemarin ke toko-toko yang kemudian menjual, mereka habis. Alasannya habis itu. Nah, kemudian modusnya mereka itu online, ditawarkan oleh online itu. Harganya pun sudah gila. Jadi apa ya, orang yang apa, yang kemudian membuat harga ini tidak masuk di akal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.